Good morning from Domisili Villa. Hari ini udah jam 8 pagi. Karena ini roomnya tuh kayak ngebangunin kita gitu. Jadi harus bangun pagi. Dan memang kita morning person. Jadi udah kelihatan pagi. Matahari sudah terbit. Saatnya bangun. Dan langsung kepikiran mau bikin kopi. Aku mau bikin kopi dulu. Kita lihat view-nya. Anak-anak aku juga kayaknya udah bangun juga mereka. Dan last get up, make some coffee for my husband. Ritual pagi-pagi harus bikin kopi sebelum mulai aktivitas. Hai, aku lagi ngajak keluargaku nih staycation di area Canggu. Dan ini tempat villanya tuh bagus banget ya. Aku sewa yang 2 kamar karena kita berempat. Jadi aku nemu nih villa tuh, aku booking di websitenya. Dan ini tuh villanya desainnya, konsepnya aku suka banget. Karena modern villa gitu, modern konsep. Dan seperti yang kalian lihat tadi di villa tournya, itu jadi dia ada total ada 10 unit villa, ada yang 3 bedroom, ada yang 2 bedroom villa. Dan walaupun kalian mau stay untuk sewa 1 bedroom juga bisa. Jadi nanti yang 2 bedroom itu kamarnya yang satu dikunci. Jadi kalian cuma gunain 1 bedroomnya aja. Dan itu bagus banget loh. Dengan harganya tuh reasonable price lah. Selain desain yang keren itu ya, modern minimalis konsep. Dan ada satu bagian di area bathroomnya, shower roomnya itu dia hidden door, jadi benar-benar menyatu dengan lemari, desain lemari dan temboknya gitu. Jadi quite unique. Dan kesehariannya kita mau ngapain aja? Di sini juga ada fasilitas untuk spa, terus juga ada yoga dan ada juga floaties ya bagi kalian yang mau nginep di domisili villa. Itu fasilitas. Dan juga yang aku suka di sini, security-nya itu 24 jam dan parking lot-nya itu luas. Bagi kalian yang nanya di Canggu kan memang rata-rata agak susah ya kalau nyari villa, kecuali hotel. Kalau nyari villa itu yang parkirannya luas itu jarang ada di area Canggu, dan ini parkirannya cukup luas. Dan apa aja sih keseharian kita stay di domisili villa ini, karena memang villanya ini didesain karena aku sama family ya, jadi lebih intimate aja gitu loh. Karena memang dari open living room dan open kitchen setnya, dan itu juga karena dia minimalis jadi nggak terlalu besar. Dan itulah disitu
kita bisa sama keluarga bisa lebih dekat. Morning, morning. Hari ini kita mau breakfast dan hari ini breakfastnya di villa. Mereka ini kerjasama dengan Amolas Restoran. Jadi kita bisa makan di villa ataupun makan di restorannya. Nah, jadi ini aku suka sih karena dia packagingnya itu rapih walaupun makan di villa. Dia tuh bungkus kemasannya tuh higienis banget, ketutup gini. Dan ini walaupun sunny side up-nya setengah matang tuh tetap masih rapi gitu ya. Oke, dan ini kita pesan nasi goreng signature-nya, terus American breakfast. Dan untuk minumannya juga ada pilihan fresh juice, ada pineapple, watermelon, sama orange. Jadi kita pilih untuk drink-nya apa. Kebetulan kita lagi stay di domisili villa. Yang aku suka sama villa ini tuh kitchennya, equipmentnya tuh lengkap. Jadi aku berencana untuk memasak buat keluarga. Kali ini menunya untuk lunch kita spaghetti bolognese. Gimana hasilnya? So, pastikan dulu kalau masak tuh biasanya aku preparation dulu ya. Jadi bahan-bahannya untuk bikin bolognese pasta spaghetti bolognese. Ini aku ada daging cincang, terus ada bawang bombay yang udah aku iris kecil-kecil, terus ada bawang putih, garam, pastinya spaghetti, terus butter. Butternya aku suka yang ini, untuk rasanya tuh kayak di restoran tuh butter ini cocok. Terus cheese-nya buat nanti pas plating, lada, thyme, olive oil, aku pakai yang extra virgin, dan saus tomatnya karena kita lagi holiday, lagi staycation, jadi make sure masaknya jangan terlalu ribet. Jadi aku untuk spaghetti itu biasanya yang cocok untuk saus instannya tuh aku pakai yang kecap ini, yang tomato merek Del Monte. Oke, sekarang aku lagi panasin si airnya dulu. Oke, pertama-tama ini dagingnya karena beberapa ada yang mau aku campur sama spaghetti dan sebagiannya mau aku bikin meatball. Tapi sebelumnya itu si dagingnya aku campur dulu sama bawang bombay, terus aku seasoning pakai lada, garam, dan sedikit thyme. Itu baru dibulet-buletin.
Dan ini daging cincang yang udah aku tadi bumbuin, aku jadiin meatballs. Dan ini sisanya untuk dijadikan bolognese di dalam spagettinya. Dan ini sisanya untuk saus di bolognese. Cek dulu, ini kayaknya udah panas ya. Oke, so kalau udah mendidih, biasanya aku tambahin oil. Ini aku pakai oil biar spagettinya nggak lengket. Dan juga garam, ini garam sisaan tadi ya. Masukin si spagettinya. Kita aduk-aduk ke ini. Oke, spagettinya udah masuk. Biar al dente, ini kita tutup sebentar aja biar lebih cepat juga matinya. Make sure semuanya tenggelam. Oke. Udah semuanya tenggelam. Lalu kita tutup sebentar. Ya mungkin sekitar 5 menit, more less. Oke, next, aku mau bikin saus spagettinya pakai olive oil yang virgin, extra virgin. Butter. Oke, minyaknya udah panas. Kita masukin bawang putih. Kita bawang bombay. Situ kita masukin thyme. Lalu kita masukin dagingnya. Lalu kita masukin sausnya. Ini udah merata. Ini simple banget ya untuk masak spaghetti bolognese dengan cara aku ini. Ini yang paling praktis. Sebenarnya sih biasanya aku tambah, kalau di rumah tuh aku tambah cooking cream sedikit biar rasanya tuh lebih lezat. Tapi karena kita lagi nggak di rumah, jadi masaknya ya minim bahan lah biar nggak terlalu ribet dan praktis. Dan ini bolognese-nya dagingnya udah berasa ya, daging cincangnya udah merata juga. Sekarang kita move ke bakso meatballsnya. Oke, sekarang kita move ke masak meatballsnya. Masukin olive oil. Tunggu panas dulu ya. Nah, kalau minyaknya udah panas, ini kita tes dulu ya satu. Oke, jadi aku bikin prasmanan gini, ini dia menunya. Dan aku udah prepare, udah siapin mangkok dan ini piring dan garpu sendoknya. Jadi ini spagettinya, ini sausnya, dan ini meatballsnya. Jadi nanti anak-anak dan suami tinggal ambil aja sendiri, kayak prasmanan gitu modelnya.
Aku lagi istirahat dulu nih sebelum dinner. Kita mau dinner di Amolas, di restoran yang mereka kerjasama di domisili villa. Jadi tuh di domisili villa tuh kita bisa dinner di villa di Amolas ini. Mereka order apa untuk menunya itu dari restoran Amolas namanya. Atau kita bisa juga request untuk makan di Amolas restorannya. Gitu. Nanti tinggal sebutin namanya aja gitu kan. Jadi domisili villa udah arrange kalau kita booking untuk dinner ataupun breakfast. Dan sambil istirahat kita mau nonton, dan sini kebetulan fasilitasnya ada smart TV, jadi bisa Netflix, tinggal di-connect aja member Netflix kalian. Kita nonton YouTube, nonton bola dulu. Terus mau istirahat. Mau swimming dulu, belum mandi, masih mau nyebur dulu biar fresh, sengaja belum mandi. Sophie, you want swim? Nggak mau swimming? Mama papa swimming ya? Oke. Kemarin anak-anak udah swimming soalnya. Hah? Mau swimming? Yep. Tapi it's so cold. It's okay, make you fresh. After that, we shower. Yuk, swimming. Okay. Oke, hari ini aku udah mau check out dari domisili villa di area Canggu. Nah, reviewnya, karena aku kan sama family ya, aku stay di 2 kamar villa, dan itu menurut aku cukup lengkap ya untuk amenities, terus juga kitchen equipmentnya juga lengkap karena aku juga sempat masak-masakan. Dan untuk tempatnya bersih dan cukup aman untuk bawa anak kecil. Terus juga kamarnya juga bersih, dan pada saat dirapihin juga mereka staffnya benar-benar friendly dan helpful banget. Bersihinnya juga bersih banget. Dan untuk breakfastnya itu dari, jadi mereka ada kerjasama sama Amolas Cafe, dan itu kita bisa order makan di villa atau makan di restorannya. Dan restoran si Amolas restoran ini dari villanya bisa jalan kaki karena hanya 120 meter jaraknya dari domisili villa. Jadi kemarin aku jalan kaki untuk dinner di Amolas Cafe. Dan untuk fasilitasnya cukup lengkap, kayak security-nya itu 24 jam, terus ada yoga, ada spa, dan full piece juga. Selain itu parkirnya cukup luas, terus juga untuk TV di kamar itu udah smart TV, which is good, entertain banget, bisa Netflixan. Terus juga untuk pool dan tempat tanningnya juga bagus. Ya, yang paling aku suka sih bisa masak-masak, jadi bisa bener-bener ada kesibukan aku di villa. Jadi buat kalian yang di Bali ataupun mau liburan ke Bali, terus area Canggu kan ini lagi hype banget ya. Jadi kalian mau cari villa, ini villanya cukup baru, bagus banget, dengan modern minimalis konsep. Itu kalian bisa ke domisili villa, karena juga untuk price-nya itu reasonable price, nggak yang gila-gilaan banget, tapi dengan semua fasilitas dan tempatnya tuh oke. Mereka ada tipe kamar 3 kamar, 2 kamar, dan even mereka buka untuk 1 kamar juga kalau nggak full ya. Jadi kalau untuk 1 kamar tuh yang 2 bedroomnya itu nanti yang 1 kamar itu akan dikunci gitu. Jadi misalnya kalian solo trip ke Bali ataupun kalian couple, bisa sewa untuk 1 bedroom juga, tapi lebih bagusnya ya 2 bedroom sih untuk berempat. Dan juga kalau nggak salah mereka juga open yearly rent deh, karena kemarin teman aku ada yang nanya bisa nggak yearly gitu ya. Terus aku tanya ke staff domisili, mereka bilang mereka juga buka untuk sewa setahunan gitu.
Jadi buat kalian yang memang berencana mau liburan ke Bali ataupun kalian tinggal di Bali kayak aku tapi bosen kan di rumah aja terus mau staycation bareng keluarga, atau kalian mau pindah ke Bali dan bingung mau tinggal di mana, villanya kayak gimana, mungkin domisili villa bisa kalian pikirkan karena ini villa bagus banget. Oke, kalau gitu sampai di sini vlog aku bersama family staycation di domisili villa. See you in my another vlog.